Masuk lagi dalam kedudukan yang sama untuk menentukan kedudukan ini. Walau bagaimanapun jadi kita lupa dan apa dengan kedudukan perahu yang betul-betul di tempat yang ketiga dan keempat. Jelaskan apa yang dapat kita lihat. Jelaskan apa baikkan antara sembilan belas dan sembilan untuk tempat yang pertama. Belum ada satu buah perahu pun yang dapat meninggalkan rakan-rakan mereka. Tetapi itu yang boleh mempunyai satu dan tiga bersaing. Banyak player 19 tidak memberi ruang kepada player nombor 11 untuk overtake mereka. Mereka mengambil kembali kedudukan yang selesa. Mereka mengambil kembali kedudukan tempat pertama untuk menghadapi player nombor 11, Puteri Dambala Yayasan Sarawak. Untuk urusan yang seterusnya, kita bersama dengan akan bertugas dan kemudi si mandi tabrak kemudi si mandi kemudi gua lepas lai kemudi si mandi Terima kasih kecakapan kepada JJ Hamdan dan juga Wan Ismail penggelar di Sungai Sarawak untuk acara yang baru saja berlangsung sebentar tadi. Perahu Bidan 15 pegawai lagi akhir perebutan Piala JX Nippon. Aksi yang cukup
istimewa yang dapat kita saksikan untuk peringkat akhir ini. Dan keputusan tidak rasmi bagi acara ini di tempat yang pertama yang menggunakan plan nombor 27, Putri dan Balai Yayasan Sarawak 2. Di tempat yang kedua menggunakan plan nombor 19, Enras Cahaya Zain. Di tempat yang ketiga menggunakan plan nombor 41, Uda 5. Dan di tempat yang keempat menggunakan plan nombor 54, Sri Berjaya 3.